Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Anak raja memetik daun kelor. Daun kelor dipetik di hari Selasa. Ini bukan spesial pakai telur karena kita sedang puasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian Nabi melihat di sana ada orang Yahudi yang sedang berpuasa. Gimana ceritanya orang Yahudi itu bisa sampai di Madinah? Karena dulu pusat peradaban Yahudi itu berada di Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki nama Ishaq. Ishaq punya anak Ya'qub. Ya'qub itu punya nama lain yaitu Israel. Maka anak cucu keturunan Ya'qub disebut dengan Bani Israel. Dan mereka punya peradaban di Palestina. Kemudian datang serangan dari Babel, Babilonia, bukan Bangka Belitung. Datang serangan dari Babel, Raja Nebukadnezar. Maka hancur leburlah kerajaan Israel ini, dan sebagiannya lari pontang-panting sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, sampai ke kota Al-Madinah. Begitu ceritanya bagaimana orang dari Israel bisa ke Madinah. Lalu kemudian di Madinah ini mereka membuat beberapa komunitas. Di antara komunitas yang besar, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan ajibnya, tempat-tempat yang mereka kuasai dulu sekarang di Madinah itu menjadi tempat tanah yang paling subur, kebun korma. Itu menunjukkan mereka punya kecerdasan yang luar biasa untuk memilih mana lapak tanah tempat bertanam korma. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Ada satu lagi Khaybar. Lalu kemudian ketika Nabi dan sahabat sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat mereka sedang melaksanakan puasa. Nabi bertanya, "Mahaza? Ada apa ini? Kok kalian tidak makan, tidak minum?" Waktu itu puasa Ramadan belum ada, karena puasa Ramadan baru diwajibkan tahun kedua setelah Nabi di Madinah. Nabi bertanya, "Ini ada apa? Kenapa kalian puasa hari ini?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka mereka melaksanakan puasa syukran lillah sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena Allah sudah menenggelamkan orang yang zalim dan menyelamatkan orang yang saleh. Apa pelajaran dari sini? Bahwa ketika dalam keadaan sulit sekalipun ibadah tidak boleh tinggal. Ini kan ceritanya baru hijrah, meninggalkan kampung halaman, tinggal keluarga, tinggal harta benda, menempuh jalan yang panjang 8 hari 8 malam naik onta. Waktu itu dalam kesulitan ekonomi, sedang krisis, tapi tetap beribadah. Ini sekarang banyak orang, sebenarnya saya mau puasa nih Pak Ustaz, mau beribadah. Terus kenapa enggak puasa? Hati saya sedang galau. Justru sedang susah itulah kita banyak-banyak beribadah. Karena Allah berjanji, "Faly'budu rabb hadzal bait." Banyak-banyaklah kamu beribadah kepada Allah. Kalau kamu banyak beribadah, Allah berjanji dua, "At'amahum min ju'." Kalau kamu lapar, kamu dikasih makan. "Wa amanahum min khauf." Kalau kamu ada rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri, maka Allah akan ganti ketakutan kamu itu dengan amanahum, rasa aman, rasa tentram. Maka rasa cemas terhadap COVID-19, rasa khawatir terhadap virus tidak bisa ditenangkan oleh masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tapi yang bisa menenangkannya adalah dengan banyak-banyak beribadah dalam kurung, tetap jaga syarat dan ketentuan berlaku. Makanya saya tetap juga menjaga itu. Nah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi, memerintahkan sahabat untuk melaksanakan puasa, tapi puasanya bukan wajib, sunnah. Tapi kata Nabi, bedakan dengan orang Yahudi, khaliful yahud. Banyak sekali hadis tentang khaliful yahud. Khaliful yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Bagaimana cara membedakannya dengan orang Yahudi? Kata Nabi,
Uksus syarib, pendekkan kumis kamu. Wa'ful liha, biarkan jenggot kamu. Kumis kamu potong, jenggot kamu biarkan. Konteksnya itu apa? Membedakan diri dengan Yahudi supaya enggak sama. Dan sampai sekarang, rabi-rabi, pendeta Yahudi itu disebut rabi, tempat ibadahnya namanya sinagog. Rabi-rabi Yahudi itu bisa dilihat. Jenggotnya panjang, kumisnya panjang, dan apa namanya ini? Jambang. Bukan jambang, kalau jambang yang tumbuh di sini. Ini yang rambut di samping ini. Nah, dibiarkan panjang. Terserahlah apa namanya, pokoknya rambut tumbuh di samping. Pakai topi, koboi. Rabi-rabi. Kata Nabi SAW, Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Lalu kemudian, orang Yahudi dulu, itu kalau puasanya cuma satu hari saja, pas tanggal 10 saja. Maka kata Nabi, Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, sumu yauman qablahu, yauman ba'dahu. Puasa satu hari sebelumnya, dan sehari setelahnya. Puasa sebelumnya, tanggal 9. Tanggal 9 itu bahasa Arabnya tis'a. Disebut dengan Tasu'a. Tanggal 10 itu Asyarah, 10 disebut dengan Asyura. Maka afdal 9, 10, 11, 3 hari afdal. Tapi kalau tidak sanggup 9, 10 saja. Gimana Pak Ustaz kalau saya tanggal 10 saja? Ya enggak apa-apa. Tapi sama-sama dengan Yahudi sudah melaksanakan puasa. Perintah membedakan diri itu anjuran. Anda tidak bisa juga. Tanggal 10 pun enggak bisa juga, banyak ibadah yang lain. Bisa sedekah, bisa tasbih, bisa solawat, bisa zikir. Jangan membatasi kebaikan hanya dengan satu pintu saja. Sama seperti musholla kita, banyak pintu. Bahkan bingung saya mana pintu, mana jendela. Bisa dipakai semuanya untuk masuk. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kamu dalam kebaikan itu dari pintu-pintu yang banyak. Jangan batasi hanya dari pintu puasa saja. Ibu yang sedang hamil, mengandung, menyusukan anak, lalu kemudian orang tua renta yang sakit, mah akut, enggak bisa puasa, jangan bersedih hati. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah menetapkan ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah. Thalasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi ada satu yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban. Dia terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Dibuat pisah jauh supaya kita ada stasiun-stasiun. Kita ini semacam seperti perjalanan panjang. Ada saatnya kita berhenti di sebuah stasiun, buang air kecil, lalu kemudian menggerak-gerakkan tubuh supaya enggak ngantuk, lalu kemudian minum, setelah itu lanjutkan lagi perjalanan. Jadi perjalanan panjang kita ini lelah, kita rehat sejenak, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu kemudian setelah itu nanti panjang lagi, berhenti Rajab. Dari satu sholat ke satu sholat, itu juga stasiun, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Minal Jum'ati ilal Jum'ah, satu Jum'at ke Jum'at berikutnya, itu juga stasiun. Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu juga stasiun. Untuk apa Allah buat ada stasiun-stasiun ini? Mukaffiratun lima bainahuma, untuk menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, supaya kita fresh. Setelah hari Jum'at, fresh. Setelah sholat, fresh. Kalau kamu punya rumah, di depan rumahmu ada sungai, lalu kamu mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada noda yang melekat? Kata Nabi. Sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, mudah membayangkan punya rumah di pinggir sungai. Tapi di Madinah, kering kerontang. Bagaimana kalau kamu berada di tepi sungai, di depan rumahmu ada sungai, kamu mandi satu hari 5 kali. Mandi subuh, mandi zuhur, mandi asar, mandi maghrib, mandi isya. Ditambah lagi mandi duha, mandi tahajud, mandi witir, mandi qabliyah, mandi wa'adiyah. Apakah mungkin ada lagi yang tersisa melekat? Tidak ada ya Rasulullah. Maka kita merasa fresh. Kita ini orang yang banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Begitu air kita masukkan ke mulut, kumur-kumur, fresh. Begitu air kita sapu, kita siramkan ke wajah, fresh mata. Begitu air kita siramkan ke tangan, fresh tangan. Begitu air kita usapkan ke kepala, ke telinga, fresh otak dan pikiran. Keluar dosa-dosa sampai dari lubang telinga. Begitu air kita siramkan ke kaki, fresh kaki.
kita segar. Secara fisik segar karena air. Orang yang tidak Islam sekalipun di rumah-rumah makan itu ada wastafel. Lalu kemudian dia cuci tangan, dia kata dia segar. Dulu kita selalu cuci tangan, setelah itu baru makan. Sekarang bolak-balik cuci tangan, enggak makan. Sekarang orang baru tahu bagaimana itu mukjizat cuci tangan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kita tentang itu semua. Jadi dengan adanya apa yang sedang kita hadapi ini, semakin memperkuat keyakinan kita bahwa Muhammad SAW bukan manusia biasa, tapi dia adalah, dibacakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di ujung-ujung tadi dikatakan imam kita, Ananda Qori kita membacakan ayat, Qul innama ana basyurum mithlukum, katakanlah ya Muhammad, ana, aku, basyurum mithlukum, aku manusia sama seperti kamu, apa beda kamu dengan aku? Yuha ilayya, aku dapat wahyu, kamu enggak. Aku dapat wahyu, kamu enggak. Komplain ibu-ibu satu jamaah. Saya juga dapat wahyu Pak Ustaz. Rupanya nama suaminya Pak Wahyu. Ana basyarum mislukum, aku manusia sama seperti kamu. Bedanya apa? Yuha ilayya, aku dapat wahyu, kamu tidak. Yang terlintas di pikiranmu belum tentu wahyu. Bisa jadi dia hanya lintasan pikiran semata. Tapi Nabi Muhammad SAW jelas Jibril datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramu ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oleh sebab itu maka segala permasalahan hidup di dunia sudah dibuatkan acuannya, itulah dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan Nabi Muhammad SAW, didengar oleh sahabat, dibaca oleh sahabat, didengar oleh tabi'in, dibaca oleh tabi'in, didengar oleh tabi'in tabi'in, sampailah ke generasi guru-guru-guru, sampailah ke murid dari guru-guru itu santri-santri, dibaca oleh imam kita tadi dan kita mendengarnya. Bacaan yang sama dibaca oleh Nabi malam Jumat surat Al-Kahfi, itu juga yang dibaca oleh ananda kita tadi. Saya terus terang tadi begitu di awal, Masya Allah ini dibaca surat Al-Kahfi, kalau sampai selesai jam berapa kita naik sepeda. Rupanya beliau cerdas. Rokaat pertama beliau baca awalnya, rokaat kedua beliau baca ujungnya, dapat dua-duanya. Makanya kata Nabi, hafallah 10 ayat di awal dan 10 yang terakhir. Kalau sanggup semuanya, alhamdulillah. Man qara'a surat al-kahfi yawmal jum'ati, siapa yang membaca surat ini hari Jum'at, petang Jum'at, sore Jum'at, malam Jum'at, Allah alahu min nur, Allah berikan dia nur, cahaya. Nabainal Jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Ini dari Jumat hari ini tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Muharram, menuju Jumat berikutnya. Kita tidak tahu tahap yang akan terjadi, gelap. Orang kalau sudah berjalan di dalam gelap bisa nabrak. Orang tua sangat dikhawatirkan berjalan di gelap, ujung kakinya kena tembok, takut stroke, takut sakit. Anak kecil enggak boleh dalam keadaan gelap. Kalau anak kecil sampai gelap, napasnya sesak. Makanya begitu mati lampu, anak kecil langsung segera hidupkan lampu, hidupkan senter, hidupkan lilin. Begitu juga kita kalau dalam keadaan gelap, tak dapat melihat. Oleh sebab itu, bagaimana cara menghilangkan kegelapan ini? Nur. Makanya di antara doa solat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa an amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'alli nura. Kita bisa pandang memandang, kita bisa tersenyum walaupun enggak kelihatan, kita bisa membedakan mana tiang, mana orang, mana pintu, mana jendela, itu karena nur, cahaya. Oleh sebab itu kita bisa tahu mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, itu karena cahaya. Maka kita meminta bimbingan dapat cahaya dari Allah, maka kita sedang berada beruntung di bulan mulia, bulan haram, di hari yang paling mulia, hari Jumat, di waktu yang paling mulia, waktu subuh, pada saat momen kemuliaan menjelang Asyura 9-10, berada di tempat yang paling mulia, rumah Allah, masjid, musalla, bersama orang-orang mulia, ada hati, iman, Islam di dalamnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Berada di tempat orang mulia, bersama orang mulia, mendapatkan kemuliaan. Ada orang amat sangat senang, saking senangnya melihat makam Nabi, secara spontan tangannya memegang dinding makam Nabi.
Polisi marah. Jangan pegang, nggak boleh. Lalu kemudian ditangkaplah orang ini. Ditangkap karena dianggap sudah melakukan perbuatan tercela karena memegang dinding makam Nabi. Lalu kemudian kepada orang yang nangkap itu diberikan Al-Quran. Hadiah. Begitu Al-Quran itu diberikan kepada dia, dia cium Quran. Bapak kok cium kulit kambing? Enggak, saya cium Quran, bukan kulit kambing. Itu yang Bapak cium kulit kambing. Saya bukan cium kulit kambingnya, saya cium isinya. Sampul Qurannya kulit kambing. Yang dicium bukan kulit kambingnya, isinya. Oh, jadi boleh? Iya. Terus tadi saya megang dinding kok gak boleh? Saya kan bukan megang dindingnya, saya rindu pada orang yang di dalamnya. Kalau gitu Bapak ditangkap juga karena nyium kulit kambing. Saya bukan mau ngajarkan nanti pergi umroh lalu mencium dinding makam Nabi, enggak. Kadang kita karena terlalu spontan, akhirnya kita terlarut-larut. Alaila tuhibbu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, mana yang lebih kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Kata Qais, laghubaruni aliha ahabbu ilayya wa ashfali balwaha. Dunia beserta isinya, maka debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Kalau begitu cinta kepada manusia, apalagi cinta kepada orang yang paling mulia di antara manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang tidak sedikit dari jamaah itu ketika disebut shallu ala nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, meleleh air matanya. Bapak teringat umroh? Enggak Pak Ustaz, gaji 13 belum turun. Ada kerinduan-kerinduan kita yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau cinta kepada Nabi Muhammad, ikutilah amalan-amalannya. Di antara amalannya ya ini. Yang puasa hari ini baik, yang belum sempat, belum sanggup hari ini, ya enggak apa-apa, besok hari Sabtu aja. Ustaz hari ini puasa? Insya Allah kalau kuat, kalau sampai. Kalau enggak puasa, enggak salah juga. Saya kan musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu enggak ada Pak Ustaz? Ada, mereka nanti nonton, ini di-upload. Nanti enggak disapa, dia komplain. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, siapa di antara kita ini yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Dalam puasa itu kita dididik betul-betul takut. Makanya paling tidak kita puasa 3 hari, 13, 14, 15. Sanggup lebih banyak daripada 3 hari, 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sanggup lagi lebih banyak daripada 8 hari, 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yasumu yauman, puasa 1 hari. Wa yuftiru yauman, makan 1 hari, puasa 1 hari. Sanggup lagi lebih daripada 15 hari. Puasa paling tinggi namanya puasa dahar. Puasa apa namanya Pak Ustaz? Puasa dahar. Dahar itu kan makan Pak Ustaz. Kumaha itu dahar? Dahar artinya sepanjang masa. Di antara sahabat Nabi yang puasa sepanjang masa, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, itu puasanya sepanjang masa. Di antara sahabat Nabi yang panjang puasa sepanjang masa adalah Sayyidah Aisyah, istri Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal, Aisyah puasa sepanjang masa. Ikhtilaf di antara ulama, ada yang mengatakan membolehkan puasa sepanjang masa, ada yang mengatakan enggak boleh. Tapi setelah diteliti, yang mengatakan boleh puasa sepanjang masa kalau tidak ada menimbulkan mudarat halangan. Seperti Sayyidah Aisyah. Nabi sudah meninggal, dia tidak ada anak, dia tidak ada tanggungan. Dia hidupnya untuk beribadah sepanjang masa sambil meninggal di dunia puasa. Malam tetap dia makan. Yang tidak boleh itu puasa wisol. Wisol itu nyambung dari mulai sahur ini sampai sore nanti, sampai malamnya, sampai besok. Kebanyakan orang yang puasa begitu bukan la'allakum tattaqun, tapi karena mau nuntut ilmu kebal jalan di atas air.
Itu apalagi jalan di atas air, jembatan banyak. Ayak-ayak wae itu. Lalu setelah itu kita ini adalah agama yang mengajarkan rasionalitas. Kita berpikir itu untuk apa? Kalau hanya untuk kekaguman orang, banyak cara lain supaya orang kagum. Buatlah sesuatu yang ketika kau mati, maka dia menjadi tinggal yang bermanfaat buat orang banyak. Terus ente jalan di atas air, apa manfaatnya? Selesai, habis, tamat. Oleh sebab itu maka dalam Islam kita diajarkan, buatlah sesuatu yang kira-kira bermanfaat buat orang banyak. Siapa yang paling berguna dalam hidup ini? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang banyak. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di dalam surga. Seperti ini kata Nabi. Lalu kemudian Nabi menunjukkan dua jari, as-sababatu telunjuk wal wusta, wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Sejarang-jarang-jarangnya paling jauh sih. Begitulah jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dekat jaraknya seperti ini dengan Nabi Muhammad SAW. Mana bisa Pak Ustaz, kita seramai ini mau dekat begini, sesuai sedekahnya masing-masing. Kalau 2000 ya segini lah. 2000. Skala seperti di peta itu. Skala 3 km. Itu sesuai skala. Tapi kalau orang-orang yang bersedekah membangun 100 masjid, itu di Sulawesi ada orang kaya bangun 100 masjid. Kemarin saya ketemu lagi di Medan, Ustaz doakan tanah saya laku. Insyaallah Pak Haji, saya punya program bangun 99 masjid Pak Ustaz. Membangun pondok pesantren gratis. Saya pergi lagi di Kalimantan, itu dia punya 1700 anak yatim. Itu 3 tahun yang lalu. Satu bulan saya dibawa ke dapur melihat telur ayam hampir satu kontainer, tukang masak 20. Wah, ya ngelihatnya aja kenyang. Jadi makan. Saya tanya, ini biaya makannya berapa sebulan Pak Haji? 800 Pak Ustaz. 800 apa? 800 juta. Yang nanggung berapa orang Pak? Hehehe, saya sendiri. Luar biasa. Masya Allah. Inilah yang orang dekat dengan anak yatim. Kita ya sadar-sadar aja lah. Tapi kita mesti punya cita-cita yang luar biasa. Nah, bulan-bulan Muharram, bulan mulia, ini juga bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lain kita dekat, tapi khusus di bulan sama seperti bapak ibu sayang kepada anaknya. Tapi pada saat ada momen-momen penting, sesuatu hari-hari mengenang mereka, itu lebih sayang lagi. Pada hari pembagian rapor, itu masih zaman sekarang anak-anak masih ada pembagian rapor. Mana tahu semuanya online kan? Sekarang online. Ujian online, rapor online, ilmu pun online. Mati laptop, hilang ilmu. Mati HP, lost contact. Oleh sebab itu maka ini adalah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah.